Gak apa-apa, abang ikat dulu. Nah, sekarang kau lepas dari gigitan binatang. Iya kan? Iya, bang. Kira-kira sudah banyak yang berhasil tapa pendang. Banyak juga yang berhasil. Oh ya, suamiku pasti kembali kan? Oh, bukan hanya suami kakak yang akan kembali, tapi dengan tapa pendang, semua keinginan kakak pasti berhasil, percayalah. Yang mana? Sudah siap? Oh ya, bang, suamiku bisa kembali, bang. Pasti. Berangkat kita. Ayo. Ayo. Jok, cabut dulu laku. Baiklah. Hati-hati kau. Kalau kau masih cinta sama istri kau, kenapa tak kau suruh saja dia pulang? Susah, Yon. Orang tuanya. Yang penting, istri kau Dewi itu kan masih cinta, atau... Tak tahulah aku, Yon. Abang berdoa dulu. Pejamkan mata. Tahan nafas. Untuk apa lagi kau ngelamunin si Tumen? Siapa yang melamun? Aku lagi nonton TV. Alah. Aku tidur, Mak. Ada apa, Nak? Aku ingin cari orang pintar, Mak. Untuk apa? Aku tak mau cerai, Mak. Sudahlah, Nak. Kemana, Mak? Sudah siap? Thank you.
Belalang kuku-kuku, siap makan roti yang kembali, ada susu dan kacang makan. Cil, bodong kau. Maaf Bu, ini ada titipan dari suami saya Pak Datu untuk pembangunan masjid. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ada tamu. Bentar, Ma. Masuklah. Ada tamu, apa kabar? Ma, bawa keluar. Ayo keluar sana. Pindah ke belakang semuanya. Ayo, main sana. Ayo kau. Silakan. Iya, Bang. Gimana hasilnya? Lumayan, Abang. Kalau kau mau lebih laris lagi, ada cara yang lebih patent. Apa itu, Bang? Modalnya kau harus berani. Gimana, Bang? Tapa pendam. Dipendam? Iya. Tubuh kau dipendam setengah badan, cuma semalaman. Saya ngeri, Bang. Tak ngeri lah. Mamanya anak-anak yang menunggu kau. Kalau abang, konsentrasi sama wirid. Tapi, takut bang. Kalau kau tak berani, tak apa. Ini yang biasa bang. Ini syaratnya, saya tidak dapat mencari jeruk purut. Jeruk sangkis tidak apa-apa kan bang? Macam-macam saja kau. Mana bisa pakai jeruk impor? Kalau tidak bisa pakai jeruk sangkis, saya akan berusaha, Bang, mencari jeruk purutnya. Dalam dua hari ini, aku ini banyak pasien. Kau tahu kan apa yang aku kerjakan? Iya, ini. Atur sajalah, Bang. Permisi. Hati-hati. Kalau ibu ingin suami ibu betah di rumah, tak mau menyeleweng, mandi tengah malam jalan satu-satunya yang tepat. Tapi kenapa harus mandi malam? Di ladang lagi. Biar keinginan ibu cepat terkabul. Contohnya pengalaman Ros, saksi yang lolos dari pembunuhan akhir tahun lalu, bawa Natia, istri kedua dukun nasib, hampir ikut mencelakakannya. Dengan janji Natia untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Ros. Tapi syaratnya yuk, katanya kan, ada nanti lah tak kasih tahu, tanya, bayarnya berapa, itu nggak usah bayar, katanya. Itu kayak mana nih caranya, nanti kau dibuatkan lubang 1 meter, kata dia kan. Terus kita ditanam, katanya kan, tapi dimasukkan dalam goni, katanya. Iya, aku nggak berani, Rayu, tanya kayak gitu, tanya. Iya, dimasukkan dalam goni, baru nanti dibaca 2 ayat, udah siap, nggak sampai 5 menit. Bangun, bantu adik kau. Malas. Capek bang. Bapak itu sebelum meninggal, ya ini mantra yang paling bagus. Itu yang namanya ngobat-ngobat. Cuma cara mematangkannya ini kamu harus meminum air liur perempuan yang baru meninggal sebanyak 70 orang. Jadi memang kesenangan dari orang tua itu kamu harus membunuh itu ya nggak ada. Jadi saya berpikir, pikirnya begini, ya kalau menunggu kita tuh sampai 70 orang sampai kapan? Jadi sih karena ingin tahu gimana ini musibah, supaya cepat gitu ya kan. Lama-lama ambil inisiatif saya sendiri gitu ya, membunuh dan gitu. Itulah kenapa sampai sekarang, dari mulai tahun 86 sampai sekarang jumlahnya 42 gitu. Pulang kamu, Pak, kan ada kelereng. Tamu, Pak. Mana kelerengku? Ini kelerengmu, cuma 2. Aku tidak tahu. Gimana hasilnya?
cepat. Alhamdulillah, Pak Datu. Benar, aku tidak tahu. Cepat, ya. Sudah, tak sore pada repot. Mak, bawa langsung, Mak. Iya, Bang. Bantu Mama. Iya, Mak. Pak, aku bantu, ya. Ya. Cepat, cepat. Cepat. Baru ada tamu, Pak Datu. Iya. Ah, Mak, Pak Datu. Uang sewanya masih kurang. Ini, Pak. Kalau tak ada, jangan kau paksa lah. Mungkin dua hari lagi aku lunasi. Sehabis maghrib. Iya. Kedua, kau tidak boleh mengatakan pada siapa-siapa kalau kau datang ke sini. Dan kau bilang pada orang rumah kalau kau pergi keluar kota. Jangan coba-coba kau langgar. Macam mana, Pak Datu? Kalau dilanggar? Ya, percuma lah. Kalau begitu, bisa sekarang, Pak Datu. Soalnya, aku sudah bilang sama emak kalau aku sudah pergi ke Dumai. Sebentar. Boy katanya. Pak, berangkat. Ya. Hati-hati, Dewi. Dewi tak pulang, mau nginap di Jalan Tuasan. Tapi Dewi, besok selesai bekerja, kau jangan nginap. Ada apa kau cium tangan bapak sampai dua kali? Mak, kau ini seperti mau pergi ke Jawa saja, cuma ke Medan kok pakai peluk-pelukan. Dewi, Andreas. Kau aku ingatkan, jangan cerita-cerita kalau aku pergi ke rumah Pak Datu. Iya, Kak. Ngaji, Mak. Hati-hati, ya. Mak, aku jalan. Hati-hati. Iya, hati-hati, ya. Iya.
Andreas, sini kau. Ada apa, Bang? Siapa yang kau antar? Tamu, Bang. Iya, siapa? Tak tahu lah, Bang. Pergi dulu, Mak. Iya, hati-hati ya, Bang. Yo. Mungkin dua hari lagi, aku mau sewa karaoke, Bang. Ada yang sewa tidak, Bang? Sampai detik ini, tak ada yang sewa. Kalau kau mau booking, boleh lah. Steady kali, Bang. Mau kemana, Bang? Mau kenduri. Mau ikut kau? Bah, boleh lah, Bang. Ayo. Kebetulan, Bang. Cok, tolong pegang ini, Cok. Siapa tamu cewek tadi, Bang? Mana ada tamu? Maghrib? Andreas yang antar? Tak ada. Benar, Bang. Tak ada lah. Begini, Pak Datu. Tujuan saya datang kemari, saya mau minta tolong. Bahwa anak saya sudah 1 bulan belum kembali. Katanya pergi ke Dumai. Jadi, ibu tinggal di mana rupanya? Saya tinggal di kilometer 11 Pasar Hitam. Saya coba tolong ibu. Semoga putri ibu kembali. Sekarang ibu pulang aja, ya? Iya, Pak Datu. Wah, Bang tadi aja masuk. Sudah selesai, Ma. Masuklah, Bu. Terima kasih. Min, kau tak lihat istrimu? Loh, kan di rumah emak. 3 hari yang lalu, dia pergi ke Medan. Katanya menginap di rumah temannya, di Jalan Tuasan. Hah? Terus? Bapakmu menyusul ke sana. Tapi tak ada. Tolonglah mama, Min. Jangan-jangan ada mayat orang. Biasa, orang sering membuang bangkai lembu di sini. Ya benar saja lah, Pak RT. Cuman ada lubang lembu sekecil ini. Kita galilah. Kita buktikan mayat apa di dalam. Tunggu dulu. Ya kalau bangkai lembu. Kalau mayat orang. Cuman ayo. Aku lapor dulu ke kepala lorong. Cuman apa, Pak RT?
Ada apa, Pak Keplur? Ada mayat di kebun tebu. Tolong beritahu warga ya. Iya. Bang, ada apa, Bang? Ada mayat di kebun tebu. Ingat ya. Beritahu Datu, siapa tahu dia bisa membantu. Ayo. Kenapa? Orang-orang ramai ke kebun tebu, Kak. Ada apa di kebun tebu? Katanya si Slamet menemukan mayat, Kak. Mana kau yakin itu mayat orang, Yon? Yakin saja, Pak. Soalnya beberapa tahun lalu ditemukan mayat orang di sini. Mayat misterius, Pak. Ya, ya. Betul, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Betul, betul, Pak. Iya, tetapi jangan lagi gabah. Main gali. Ini kan sudah menjadi urusan polisi. Kita buktikan saja dulu. Soal urusan nanti saja. Iya. Boyon, betul, Pak. Iya, Pak. Boyon betul, Pak. Boyon betul. Betul, Boyon. Soalnya ada warga kita yang hilang. Istrinya si Tumin, Sri Dewi. Kalau begitu persoalannya, saya ke polsek dulu. Tapi ingat, jangan dibongkar dulu. Eh, belum tidur kau? Tidur? Ah, kau. Kuburan siapa, Bang? Si Sri, Sri Dewi. Terus, jam mana, Bang? Jam mana lagi? Pasar sajalah. Kemana, Pak Nusjon? Kami siap menggali, kalau diperbolehkan. Tanah ini memang mencurigakan, tapi sebaiknya besok pagi saja kita gali. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Harus sekarang digali nih, lho, Pak. Ya, tidak, Pak. Iya, tenang, tenang, tenang. Iya, tenang, tenang, tenang. Kalian jangan gegabah. Bantulah polisi. Iya, Pak. Pak, soal Petromax, berapapun kami akan menyediakannya, Pak. Soalnya, beberapa hari yang lalu ada warga kami yang hilang. Siapa tahu ini mayat orang yang kami cari, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa di antara kalian yang merasa kehilangan? Aku, Pak. Eh, coba. Istriku sudah beberapa hari tak pulang ke rumah, Pak. Hei, apa kau sudah melaporkannya? Sudah, Pak. Aku sudah melaporkan kepada Pak Petblor, Pak. Ke polisi? Belum, Pak. Begini saja. Sekarang kamu ikut ke kantor dan buat pernyataan bahwa kamu kehilangan istrimu. Tak apalah kalau harus begitu, Min. Kanit untuk sementara yang bersangkutan, bawa dia ke kantor.
Yon! Yon! Bang! Abang! Kalau alat menggalinya sudah ada, silakan, Pak. Terakhir ini, anakku dengan Tumin, suaminya, sedang pisah ranjang. Karena ada masalah, Pak. Masalahnya? Biasa, masalah rumah tangga. Beberapa hari ini Tumin tinggal di rumah orang tuanya. Oh, begitu. Jadi, tidak ada masalah lain? Tidak ada, Pak. Dia sudah meninggal 3-4 hari yang lalu. Ini murni pembunuhan. Ada bekas cekikan di sisinya. Pelakunya sangat pintar. Dia dikubur tanpa baju agar cepat membusuk. Tumin, kau tahu siapa mayat yang ditemukan di kebun tebu? Itu mayat istrimu, Sri Dewi. Hah? Dewi? Kata mertua kau, kau ada cekcok dengan istrimu. Benar itu? Hei, Tumin. Ayo jawab. Jawab. Kau membunuh istrimu? Tidak, Pak. Ngaku saja, Pak. Aduh. Ya ampun, Pak. Kalau begitu. Sungguh, Pak. Aku tidak membunuhnya. Apa benar? Kau memperkosa? Suka sama Sri Dewi, Pak. Ya, ampun, Pak. Aduh. Ampun. Aduh. Thank you.
sudah lama. Yon, sejak semalam Tumin tidak pulang. Kau tahu di mana dia? Kelihatannya semalam dibawa polisi ke Sungga. Disuruh buat pernyataan tentang si Dewi itu. Kenapa bikin pernyataan lama kali, Yon? Tak tahu lah. Kenapa bisa begini, Bang? Ya, kita cari informasi. Nah, itu polisi. Apa ada yang tahu kau mengantar Dewi ke rumah Pak Datu? Ada, Pak. Boyon dan teman-temannya. Tapi dia tidak tahu kalau yang saya bawa adalah Kak Dewi. Kau tahu untuk apa Dewi ke rumah Pak Datu? Tidak, Pak. Dia juga melarang saya bercerita pada orang lain. Dia ke rumah Datu. Siap, Pak. Eh, Bapak kau ada? Ada. Pak, ada tamu, Pak. Pakai telur. Sah? Mari, silakan masuk, Pak. Tidak usah. Ini Bapak-Bapak polisi ingin menanyakan soal almarhumah Dewi. Oh. Bagaimana saya memanggil Pak Nasib atau Datu? Suka-suka Bapak lah. Nasib memang nama kecil saya. Kalau Datu, itu pemberian dari masyarakat sekitar sini, Pak. Begini, Pak. Andreas mengaku hari Rabu sore mengantar Dewi kemari. Betul. Betul. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengantar almarhum, Pak. Tapi benar, sore itu Dewi bertamu? Seingat saya, bukan sore. Tapi habis maghrib. Sudah gelap lah. Setelah itu, dia tidak bilang dia akan pergi kemana. Wah. Kalau itu yang tahu maknya anak-anak. Kalau aku, setelah bercakap-cakap, langsung ke belakang. Buang air besar lah. Matia! Ma! Ma, panggil Matia keluar! Ada apa, Bang? Ini, bapak-bapak ini nanya sama abang. Beberapa hari yang lalu Sri Dewi datang sini kan? Si Sri? Oh iya, memang benar, Pak. Tapi beberapa hari yang lalu dia datang kemari. Tapi setelah hujan reda dia langsung pulang, Pak. Nah kan? Pulangnya langsung ke kebun tebu ya, Bu? Wah, Bapak ini bikin saya serba salah saja, Pak. Tapi kenapa Pak Datu tidak cerita begitu Dewi jadi mayat? Wah, Pak Keplor ini bikin bingung saya saja, Pak. Tapi Pak Datu menyuruh Dewi agar tidak cerita kepada siapapun kalau dia kesini. Taklah, aku tak pernah nyuruh begitu. Ya kan, Mak? Lalu, apa yang dikonsultasikan almarhum? Soal rumah tangganya. Agar rukun kembali. Aku ingin kau terus terang, Tumin. Apa kau membunuh istrimu? Taklah, Pak. Tak mungkinlah itu. Kau tahu istrimu sering ke rumah Datu? Tak tahu, Pak. Datu kan dukun. Kenapa kalau dukun? Tak tahulah, Pak. Mungkin Dewi ingin dagangannya laris, Pak. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, Pak. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Haji. Jangan berdiri, Pak, ya. Bapak. Silakan diminum, Pak.
Pak polisi bilang si Tumin disangka membunuh Dewi. Hah? Ditahanlah dia. Ya Allah. Cemana pula itu? Sudah gila kali polisi itu. Tak mungkin Tumin segila itu. Begini saja. Kau pergilah ke Medan. Temui Azhar yang jadi brimob. Abang harus menolongnya. Dia tak mungkin membunuh. Apalagi istrinya sendiri, Bang. Abang harus percaya itu, Bang. Tenanglah, Sulasi. Sekarang, kau pulang dulu. Terima kasih, Bang. Tolong ya, Bang. Soalnya aku yakin, pelakunya bukan Tumin. Abang pasti menolong. Aku tak membunuhnya, Bang. Sungguh mati, Bang. Tolonglah, Bang. Abang percaya. Tapi kenapa keluarga Sri Dewi memojokkan kau? Itulah, Bang. Ya, aku tak mengerti, Bang. Apa kau sering memukul istri kau? Ampun, Bang. Mencubit pun tak pernah, Bang. Aku sangat mencintai Dewi, Bang. Ya sudahlah. Dewi. Bang Azhar. Lama kali kau. Kami menunggumu. Iya nih, Bang. Sibuk. Duduklah. Bang, Tumin masih hidup kan, Bang? Dimana pula pertanyaan kau itu? Ada yang bilang si Tumin tak bisa jalan. Betul itu? Ah, siapa bilang? Tak apa-apa dia. Percayalah. Tak habis pikir aku ini. Mertuanya terang-terangan. Si Tumin pelakunya. Camana itu? Bang. Oh, kau Yon. Apa kabar, Bang? Baik. Duduklah. Bang. Terima kasih. Cemana kabar si Tumin, Bang? Tak apalah, Yon. Kau percaya, teman kau pelakunya? Aku curiga sama si Datu, Bang. Datu? Benar. Nasib kelewang. Ingat, alasan apa kau mencurigainya? Bekas residivis, Bang. Lagi pula, waktu hari terakhir Dewi hilang, dia diantar Andreas ke rumah Datu. Betul? Betul, Bang. Ini Pak datanya. Iya, terima kasih. Data Nasib Kelewang alias Ahmad Suraji. Tolong carikan data mayat seorang wanita yang diketemukan di kebun tebu beberapa tahun yang lalu. Modusnya sama? Mungkin, dan tanpa motif. Tahun 1970 adalah awal karir kriminalnya. Kemudian dia bergabung dengan geng Suraji Mayor dan dilanjutkan ke geng Usman Baik. Kali tahun 19 karena mencuri dengan kekerasan dan kena hukuman 10 tahun penjara. Tepatnya 2 tahun kemudian, dia kena vonis 8 bulan penjara karena mencuri ternak di Tanjung Pura. Pak Hendri, apa masih ada data-data lainnya mengenai Ahmad Suraji? Tunggu sebentar, Pak.
Pak Ajar, ya, ini yang kau cari. Bulan Mei 1994 diketemukan 3 sosok mayat di kebun tebu di desa Aman Damai. Tahun kemudian di tempat yang sama diketemukan 1 sosok mayat. Bang, bang, ada yang tahu mereka pergi kemana, bang? Kalau ku tahu sudah aku temukan. Tapi kata mamanya dia pergi keluar kota. Dululah. Terima kasih, bang. Yan, Yani, Yani, mana minumnya? Bang, minum, bang. Alasan apa sebenarnya abang curiga sama Datu, bang? Itulah, anakku Erna Yanti dan Suryani yang kos di sini tahun 1993 juga hilang. Katanya mereka belajar ilmu pengasihan sama Datu. Pernah dicek ke Datu? Ya, sudahlah. Datu bilang, anakku tidak pernah menjadi pasiennya. Aku pun sudah melapor kepada polisi. Pensiunan polisi melapor kepada polisi. Tapi, tak ada bukti, apalah yang bisa dibuat. Aku ini polisi produk zaman dulu. Tidak bisa menggebuk sembarangan. Betul, bang. Maksudku, apa kau masih ingat ceritanya? Iya. Sore itu, istri aku pergi untuk menjahit pakaian. Tapi, sampai besok pagi, dia tak pernah kembali. Lalu aku pergi ke tempat Pak Datu, minta bantuan untuk mencari istri aku. Apa jawabnya? Pak Datu menyangkupinya, tapi tak ada hasilnya. Reaksinya? Maksudnya? Ya, sewaktu kau tanya, bagaimana itu reaksi Datu? Grogi, bingung, atau apa? Biasa-biasa saja, Pak. Yakin istri Pak Pardi pasien Datu? Istri aku tidak sakit, Pak. Pergi ke Datu cuma konsultasi. Aku sendiri yang mengantarnya. Sering? Ya, tidaklah. Tapi pernah beberapa kali. Saya rasa inilah jawaban dari sekian kasus yang pernah buntu beberapa tahun yang lalu. Dengan modus operandi yang sama. Tanpa motif. Tapi dengan pelaku tunggal. Saya belum selesai dengan Tumin. Dia bukan pelakunya. Anak itu hanya korban dari keterangan emosional mertuanya. Beri saya satu bukti kebenaranmu, Asar. Belum lengkap. Tapi maksud saya, Len, kita bisa intensifkan penyelidikan ke Datu. Saya rasa itu bisa dipertimbangkan. Letnan Agus, bentuk tim. Siapa? Aku memang tidak ahli membaca foto orang. Tapi aku bisa merasakan getaran energinya. Kira-kira dia menganut ilmu hitam apa ya, Pak? Dalam dunia parapsikologi tidak mengenal terminologi black atau white magic. Yang magic-magican itu hanya ada dalam ilmu tukang sulap. Ilmu bisa black atau white, tergantung yang menggunakannya. Seperti halnya dengan pistolmu itu. Kalau dipakai menembak penjahat, berguna. Tapi kalau untuk nodong, kau tahu sendiri apa namanya. Jadi sulit ya, Pak, menembus ilmunya Datu? No. Bukan itu maksudku. Sebentar. Tidak lama lagi, ada mayat yang akan ditemukan di tempat yang sama, kurang lebih. Tapi yang penting, yang harus kau perhatikan, akan ada seorang perempuan bekas pasien Datu akan mengoceh dan membuka rahasia pembunuhan ini.
sudah habis. Bantal guling. Bantal guling masih anget. Bantal Bu, bisa dikredit? Tidak punya uang, Bang. Bisa diatur pembayarannya, Bu. Kalau begitu, Abang tanya sendiri sama bapaknya. Ada di mana bapaknya, Bu? Bang? Ada di depan, Bang. Saya ke sana, Bu. Cobalah, Bang. Es! Es krim! Es krim! Ada lagi cara yang lebih patent kalau ibu mau. Bang, bantal. Murah, Pak. Bisa dicicil. Begini. Tidak. Lain kali saja ya. Maaf, Pak. Terima kasih. Ini, Bang. Ngatia. Tidak lihat kau. Aku udah tahu. Bantal guling. Bang, tukar uang 5.000-an ada? Ada. Usahakan lama di sini. Awasi, di dalam ada tamu. Siap, Red. Es krimnya, es. Bisa dangdut. Es krim bisa dangdut. Syarat-syarat ini ibu pakai sebelum ibu kerja. Syarat yang lain, Bang? Memang, kedua syarat ini belum cukup. Pelanggan ibu akan lebih banyak lagi. Kalau minggu depan ibu datang ke sini, aku kasih yang lebih paten, lebih keras. Saya mau, Bang. Dengan syarat apapun? Dengan syarat apapun. Bolehlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. La Cari siapa, Pak? Siapa, Pak? Ahmad Suraji, alias Nasib Kelewang, alias Datu. Betul, Pak. Borgol dia.
Cepat lah gitu ya, saya kabarin gitu. Jadi kemana bang ya, kemana lah bang ya. Kalaupun nanti jumpa tahu kita yang dulu ya harus dibuat ya gitu ya. Jadi, emang nggak ada niat-niat lari gitu kan, nggak tahu ya. Ada kalau mbaknya ketahuan ya pasrah gitu. Datu, anak kau ada 9, mana yang 3? Sedang sekolah pak. Itu yang sulung? Benar pak. Dia itu benga pak, bego. Firasat kalau saya ini mau kena gitu ya, gak ada firasat, cuman niat saya gak ada lari tadi ya, mau jumpa aparat tadi pun ya gak lari, saya pasrah gitu, mau di depan atau ini sebagian dari barang buktinya, Pak. Di sebelah sana sudah aman, Pak. Nasution, siap. Kau bawa kemari orang tua Sri Dewi buat membuktikan barang-barang anaknya. Siap, kerjakan. Nama kecil saya, ya, seingat saya Aktif namanya. Ceritanya waktu kecil saya itu masuk sumur gitu, jadi nama yang lain itu udah nggak ingat lagi. Sehingga saya namanya Nasir. Lahirnya di Medan? Lahirnya saya di Pasar Rapat. Di orang tua saya memang dari Jawa, Pak. Bapak memang rajin menuntut ilmu apa? Ilmu karuhun dan itu dari itu untuk masuk? Iya, memang ada hobi saya. Sama siapa? Karena bapak saya itu bisa ngobat-ngobat, itu kalau bisa saya juga demikian. Terus bapak berguru sama siapa? Nggak ada berguru sama orang lain, tetap sama orang tua. Tamat SD ya? Enggak, saya cuma kelas sampai kelas 2 lah, karena sangkut yang namanya bapak saya itu meninggal, enggak ada yang biayain lah gitu. Itu sampai di kelas 2 SD ya. Di tahun berapa kira-kira bapak meninggal? Bapak meninggal tahun 62, Pak. 62, ya. Ayah pada itu galak? Ya, sih, enggak bok mau. Gila, rambut! Mana? Kenapa kandang kandungnya itu orang juga bilang lebih bagus dari rumah bapak itu? Itu gini ceritanya pak, karena kambing tadi udah banyak, jadi bolak-balik yang namanya lantai kandang kambing itu jebol. Karena gimana ya, kencing kambing itu kan cepet kali memboroskan kayu. Kayu macam mana pun kuatnya cepet kali yang laku. Maksudnya kalau dicor tadi kan nggak boros gitu. Gantang kali tadi ditemukan di kandang itu, bawah itu, kotoran kambing. Itu sengaja lah pak? Iya pak, betul itu pak. Karena sudah menyadari kita itu mau ditangkap lagi gitu sama yang berwatif tadi kan ya. Nah, dari Kumala Dewi. Kenapa nggak bapak jual aja? Nggak punya pikiran itu? Nggak ada pak, pikiran. Terus baju-baju juga? Iya. Hanya disimpan. Selamat siang, Pak. Siang. Selamat siang, Pak. Letda Agus, apa yang sudah kau dapat? Silakan. Silakan. Ayo, Ma. Iya.
Siapa? Orang tua Sri Dewi. Siapa? Silakan, Bu. Mungkin Ibu masih mengenal barang-barang anak Ibu. Ini. Bukan. Ini? Bukan. Yang ini? Bukan. Yang ini? Bukan. Yang ini? Ya ini, Dewi. Dewi. Ini ada beberapa jam, Pak. Mungkin salah satunya milik Sri Dewi. Yang ini? Bukan, Pak. Yang ini? Dewi. Tumini, Matia, Tumina. Aku hanya minta kalian jujur. Itu saja. Dan aku yakin kalian tidak akan mau menghadapi pemeriksaan polisi lain yang mungkin akan menakutkan kalian. Terserah siapa yang mulai. Ayo. Hah? Baik, kalau itu yang kalian inginkan. Barang-barang ini ditemukan di rumah kalian. Apakah barang-barang ini milik kalian? Hah? Coba kalian pakai. Apakah kalian pantas memakai barang-barang ini? Ayo berdiri. Pakai. Pakai. Ayo. Cepat. Ayo cepat kamu. Ayo cepat. Lamban sekali. Rasanya kalian tidak pantas memakainya. Norak. Karena barang itu bukan milik kalian. Tapi milik mayat-mayat yang kalian kubur telanjang di kebun tebu. Betul kan? Coba pakaikan. Oke, kalau kalian lebih suka membisu seperti mayat. Karena itu, sekarang kita akan coba. Sekarang, coba kita lihat apakah kalian bisa memperagakan mayat telanjang. Saya disuruh suami saya, Pak. Pengakuan istri saya itu kena ketakutan, Pak. Memang betul mereka ketakutan. Tapi itu kan karena ancaman kau yang mau membunuhnya. Bohong itu. Tak betul. Bohong bagaimana? Akan kubuktikan. Boleh. Baik. Semua milik kau. Betul. Tidak salah. Ini semua untuk apa? Untuk kerja. Alat perdukunan. Ini kain kafan dan darah korban kau. Ini kain biasa, Pak. Dan darah kambing. Tanah kuburan. Ini saya ambil dari kuburan bapak saya. Rambut istri-istri kau. Bukan. Pasien yang memberikan pada saya.
untuk penglaris dan pengasihan. Kau bunuh dulu, baru kau potong-potong, ya kan? Kalau kau memang paranormal, bukan dukun kuburan, dukun palsu, kau tentu bisa memperagakan semua peralatan kau ini, ya? Terus rambut yang kemarin ditemukan Pak Suhadi itu? Buat kebun, rencananya kan gini. Itu rambut ambilnya sedikit. Ambilnya di mana? Waktu meninggal itu? Iya, waktu meninggal itu potong aja sedikit. Jadi, maksudnya kalau udah nanti kena 70, rambutnya tadi kan dibakar. Iya. Bakar ini untuk penutup diri, Pak. Atau itu Bapak dari situ bisa tahu bahwa jumlahnya 40? Dari rambut itu? Enggak, ya, bukan ya, asal ngambil aja. Oh, jadi nggak pernah di satu-satu itu? Enggak, pokoknya asal ngambil aja. Karena nanti kalau murat marit gitu kan, ya, tetap gitu. Nasib Klewang, alias Ahmad Suraji. Kini kau bukan datuk lagi, karena sekarang nasibmu ada di sini. Kenal benda ini? Tidak, Pak. Ini susuk suamimu, dan sekarang dia tidak kebal lagi. Tinggal seonggok daging tua. Kalau aku lempar kau ke kandang residivis, maka badan kau itu jadi bola sepak. Mau? Ampun, Pak. Jangan, Pak. Saya mengaku, Pak, membunuh Sri Dewi, Pak. Dibantu siapa? Sendiri, Pak. Kau membantu suami kau membunuh Sri Dewi, ya? Tidak, Pak. Saya hanya mencopoti pakaiannya. Perhiasannya, uangnya, ya kan? Apa lagi? Hanya itu, Pak. Istri kau, Tumini, telah mengakui ikut membantu kau membunuh Sri Dewi. Dia juga membantu membunuh pasien kau yang lain. Tidak, Pak. Cuma Sri Dewi, Pak. Sulit dipercaya. Bagaimana caranya?
tebu kan gitu ya. Karena ya yang megangin senter itu nerangi bikin lubang ke dia si wanita itu kan gitu. Jadi udah dalam gitu kan ya, cukup lah gitu begini. Abang dia saya suruh masuk, saya kepastinya pas ke kepalanya ini saya sandar ke sini di kepalanya ya. Baru saya juga dengarnya tutup mulutnya. Sama ditemukan tengkorak lebih dari itu. Saya lupa, Pak. Sejak kapan kau membunuh pasien kau yang lain? Kalau tak silap, sejak 1986, Pak. 11 tahun? Tak mungkin hanya 16 orang. Target ilmu yang kau amalkan itu, hah? 72 orang, Pak. Jadi kau telah membunuh 72 orang? Sumpah, Pak. Baru 42 orang, Pak. Wanita semua? Betul, Pak. Kenapa semuanya wanita? Karena wasit dari bapak saya, Pak, yang mengharuskan saya mengambil air liur mereka, Pak. Bajingan! Siapa korban terakhirmu? Hah? Sri Dewi, Pak.
Pak Datu. Ada apa rupanya? Maaf Pak Datu. Tak jadilah. Tak jadilah. Kamu jangan takut, kan ada kakak, ya. Kita kan sudah setengah jalan. Ayolah. Ayo. Dewi, malam ini malam yang baik untuk kau. Ambillah kesempatan, Dewi. Niat kau kan ingin terkabul. Iya kan? Ayolah. Ayo. Ayolah. Cuman yang terakhir itulah cerita ini yang tahu, maksudnya ngantar si Sri Kumala Dewi. Sri Kumala Dewi itulah yang terakhir itulah yang mereka tahu ceritanya. Karena gimana ya, dibilang tetangga sih bukan, cuman satu desa, satu kampung lah gitu. Cuman dia ujung, saya ujung. Karena jalan yang ke belakang itu tadi ke tebung lewati kuburan, Sri Kumala Dewi ini kan takut. Jadi dia bilang, nggak apa-apa itu, dia bilang kan. Kenapa? Biar ibu aja ngantar si Sri tadi lah yang ngajak istri saya. Disitulah baru tahu kalau saya itu mau membunuh istri saya tadi. Sampai kita. Kau di sini dulu dengan kakak kau ya. Aku mau berdoa. Ya. Ayo Dewi. Mari turun. Duduk kau. Pak Datu. Tak apa Dewi, tenang saja kau. Niat kau pasti tercapai Dewi. Lemaskan. Abang mau berdoa. Pejamkan mata kau. Tahan nafas. Kau! Jadi nggak benar gitu kan, kayaknya terus kayak ada yang ngendaliin saya. Waktu di kantor itu
malam masih ramai itu, Pak, depan-depan itu. Orang rumah saya itu paling ujung, ya, ya, paling ujung sunyi. Itu kan makanya saya bilang pengalaman tadi, nunggu anak-anak di pada ngaji. Istri saya itu pun nggak tahu, ya kan? Karena saya itu kadang-kadang lupa-lupa itu nggak di dalam, di samping, samping emperan itu. Jadi kamu jalan duluan ke belakang, ya. Nanti sampai di ujung saya, kamu berhenti di situ tunggu saya. Jadi kemudian istri saya keluar pun, mana kamu ya, Pak? Gak pulang. Lah kan dia gitu, gak pulang, dia bilang. Cepet kali, ya. Gak pulang, ya. Alasan saya sama orang rumah tadi, kamu sana temen, saya bilang, kamu main. Alasan saya, karena alat-alat tadi udah di belakang kami kandang-kanding itu kan gak perlu lagi ke belakang. Perlu saya sampai aja ke kandang ini. Nyamping ke belakang itu kan, yang bertangkau sama alat-alat yang lain gitu. Yang alat-alat tadi itu apa aja? Dia berupa tangkol, ter, tali. Tali apa? Tali apa namanya? Pengikat kambing. Oh iya. Nilon, nilon plastik itu. Bapak cincerantol itu. Orang itu pengikat di kambing.